ya sekarang Pak Prabowo dan Pak SBY sedang mencocokkan waktu karena Pak Prabowo dan Pak SBY masing-masing memiliki jadwal yang juga cukup padat sehingga waktunya sedang dicocokkan untuk kedua tokoh bisa bertemu. Memang sudah beberapa kali dicocokkan tapi belum ketemu. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama Pak Prabowo dan Pak SBY bisa bertemu. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.